Tiga pekan setelah erupsi pertama Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, sebanyak 2.053 orang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.700 orang di antaranya atau 82% terserang infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan memerlukan penanganan petugas kesehatan. Salah seorang petugas kesehatan dari Kodim 1501 Ternate, Dr. Eka Susanti, yang ditemui pada Rabu 5 Juni mengungkapkan, warga yang terserang ISPA akibat erupsi Gunung Ibu didominasi oleh gejala batuk ringan. Sebagian dari mereka sembuh setelah mendapatkan obat, namun ada juga pengungsi yang butuh perawatan lebih lanjut. Selain ISPA, para pengungsi juga menunjukkan gejala terserang penyakit kulit atau dermatitis. Jadi selama penanganan di sini memang yang paling banyak penyakit diderita di sini ISPA. Yang kedua itu dermatitis atau penyakit kulit. Jadi kalau ISPA memang yang pertama dia dampak dari abu vulkanik itu sendiri. Kemudian bisa juga karena perubahan cuaca. Jadi ISPA itu bisa dari sana juga perubahan cuaca. Jadi sini memang banyak kan. Salah satunya ada ini Bu, pasien ada yang demam disertai batuk flu. Eka Susanti menambahkan, untuk penyakit kulit lebih utama disebabkan oleh air yang tersedia di kawasan pengungsian yang digunakan untuk mandi. Penanggulangan kesehatan di tempat pengungsian ini, selain petugas kesehatan dari Kodim 1501 Ternate, juga turut diterjunkan tenaga kesehatan dan dokter dari Rumah Sakit Tentara RST Ternate. Dari Halmahera Barat, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, mewartakan.